Sambaran petir fokus di sekitar Subang. Warna merah menunjukkan tingkatnya sangat tinggi ya. Itu sambaran petir di area ini sangat banyak dan yang hijau tentunya sangat rendah. Jadi dari sini memang data kami menunjukkan khususnya kalau di sekitar kilang minyak itu tidak ada sambaran petir saat kejadian. Memang ada ya, jaraknya kurang lebih kalau kita hitung yang di sini, sisi sebelah sini, itu sekitar 35 sampai 40 km yang ada di laut utaranya Indramayu. Ya, dalam hal ini tentunya apakah menyimpulkan bahwa ledakan karena petir atau bukan, itu bukan tugas kami. Kami hanya memberikan data bahwa saat kejadian tidak terdetek adanya sambaran petir di sekitar lokasi kilang minyak berada. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.